Ada berapa ekor nih ikan bawal ini? Yang ini 1000 kemarin. 1000 ekor nih, ya. Satu empang. Iya. Ini ada kayaknya ada 5 empang ya? Itu mujair Bang Aris. Oh, mujair sebelah. Wah, lumayan ikan yang banyak ya. Bang Aris ini kan. Ini bulan Maret udah panen Bang Aris. Wah, alhamdulillah nih. Iya. Udah 1000 ekor panen. 8 juta, 10 juta mah di tangan Bang Aris. Wah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita main nih ke tempat kawan kita yang lagi pernak ikan bawal. Kita tanya-tanya ya. Ini empangnya. Sebelah sini juga empangnya. Juga empangnya nih, ada 5 empangnya. Ini orang ini. Assalamualaikum Bang Atta. Waduh, alhamdulillah. Lagi ngapain nih Bang? Ini umpan ikan bawal. Oh, ikan bawal. Ada berapa ekor nih ikan bawal ini? 1000 ekor nih, satu empang. Ya. Ini ada kayaknya ada 5 empang ya? Itu mujair Bang. Oh, mujair sebelah. Wah, lumayan ikan yang banyak ya. Ini bulan Maret udah panen Bang. Wah, alhamdulillah nih. Iya. Udah 1000 ekor panen. 8 juta, 10 juta di tangan. Wah, alhamdulillah. Ini kasih makannya sehari berapa kali, Bang? 2 kali Bang Arif. 2 kali. Oh, lihat tuh ikannya. Oh, lihat tuh ikannya tuh. Banget. Ini kalau di tempat wisata ngasih empan 5.000. Oh iya, tempat wisata mau beli empannya 5.000 seplastik kecil. Oh, lihat tuh ikannya. Mantap. Banyak. Sebelah sini bawal juga. Oh, jernila sama ikan mas empang sebelah sini. Oh iya, itu jair nila kelihatan kuning. Ini juga bawal nih. Ini berapa ekor yang di sini? 1000 ekor. Wah, 2 empang 2000 ya. Wah, alhamdulillah banyak ternyata. Oh, lihat. Ini di empang yang kedua nih, ikan bawal. Tuh. Itu udah pada kelihatan tuh. Ini dari berapa bulan bibitnya, Bang? Ini dari bulan September. Awal November ya? Awal November. Biasanya berapa bulan bisa dipanen? 6 bulan. 6 bulan ya? 4 bulan, 6 bulan. 4 bulan, 6 bulan. Jadi ukurannya berapa ini biasa kalau dipanen? Kilo 3. Sekilo 3 ya? Oh, lumayan ya. Lihat tuh. Ini jair. Ini. Wow, iya tuh banyak nih jair nilanya nih. Mantap bener. Banyak. Ini juga berapa nih sini? 1000 juga ada? 800 ekor ya? Wah. Mantap, lihat tuh ikan. Oh iya, siap. Nanti kalau mau bakar ikan tinggal beli ke sini aja nih. Oh, ikannya banyak. Nyerok sendiri, ngambil sendiri ya. Dulu Mang Atta ini karyawan, cuman dia sekarang memilih usaha ternak ikan. Alhamdulillah menjanjikan juga ya ternak ikan ini ya. Oh, pasti. Oh, namanya usaha pasti menjanjikan. Oh, mantap. Jadi manusia itu optimis. Jadi memilih resign dari karyawan untuk fokus. Resign, dipecat. Oh, mau dipecat. Kerjanya bangkrut. Wow, bangkrut. Keren di resign. Wah, yang penting semangat lah punya usaha baru. Insyaallah lebih bisa menjanjikan punya usaha sendiri ya. Iya, dibandingkan
kerja, ikut orang, kan kita waktunya dibatasi, terkekang waktu. Kalau ini kan kita bebas lah, Pak. Kalau pagi jam 6, sempat jam 6 ya ngasih makan jam 6. Saya ngasih makan jam 9. Oh, jam 9 ya. Nanti sore jam 5. Oh, jadwalnya cuma 2 kali ke Empang tuh, santai ya kan. Nanti kalau udah waktunya panen, tinggal panen dan metik duit dah. Kalau itu main bola deh. Wah, sore bisa main bola ya kalau libur ya. Wah, enak banget nih emang. Santai, dinikmatin. Oh, betul betul. Yang penting duitnya banyak di dompet. Oh, betul. Kalau duit banyak, udah pikiran tenang dah. Tenang dah. Hmm. Oke, mantap. Ini usaha dari kawan kita nih. Ya, punya 5. Jadi, sebetulnya Empang nggak ada pengangguran sih kalau kita mau persiapan. Iya. Modal 1 juta pun kita bisa usaha. Modal 500 ribu bisa usaha. Iya. Modal 200 ribu bisa. Penting niat ya. Penting mau kerja. Iya. Kalau mau kerja ya. Iya. Penting gerak. Kalau tidur, melek, mandi, kerja deh. Ah, itu motivasi itu dari Mang Atta nih. Ya, pokoknya usaha apa aja yang penting mau gerak, insya Allah rezeki datang ya. Coba apa ini? Air. Ini apa ini? Itu baris. Oh, ini tanaman. Melati air. Oh, melati air nih. Aja. Oh iya. Ada yang beli, alhamdulillah. Wah. Ada yang beli ya. Ini lebih bagus. Nanti. Iya. Wah, ini ada usaha lainnya selain apa? Ternak ikan. Ternyata di sini juga apa? Oh, lagi coba-coba. Coba ini. Nanam melati air nih. Yang mau pesan kembang melati air ya bisa di sini nih. Jadi banyak sambilannya nih di sini nih. Cuma kok nih atau jenis siram karena dia jadi air. Iya. Itu yang nanamnya harus di bak yang ada airnya karena saya baru mulai. Jadi harus sering disiram ya. Iya. Oh, cantik banget bunganya tuh, putih, merekah, melati nih, bunga melati air. Nah, ini bunga melati airnya nih. Ada lebahnya. Oh, ada lebah. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita main-main nih sambil ngeliat usaha kawan kita. Oke, Mang Atta, semoga sukses nih. Amin. Usaha ikannya, usaha tanamannya, semoga sukses selalu dah. Semoga channelnya banyak yang subscribe ya. Amin, amin. Makasih banyak ya. Teman-teman yang gratis, yang siap. Oke, makasih banyak ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.